Saya bekerja sebagai Digital Communication Specialist di ESER. Bertanggung jawab untuk semua kegiatan ESER Indonesia di bidang digital, termasuk komunitas, dan program CSR-nya ESER, yang salah satunya adalah Guru Era Baru. Nah, sekarang malam ini saya akan bercerita tentang Guru Era Baru. Gitu, dan... Guru Era Baru. Atau mungkin pernah dengar Guru Era Baru. Basically, Guru Era Baru ini adalah kegiatan, adalah CSR-nya ESER. Kenapa namanya Guru Era Baru dan kenapa di bidang pendidikan? Kita lihat bahwa dari diri kita sendiri, bahwa ESER ini adalah perusahaan IT. Gitu. Dan kemudian kita juga melihat bahwa di Indonesia, bidang pendidikan itu belum